Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukur lillah mahabbat yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber. Sahabat Antigalo, sahabat Galagalai, sahabat buku cinta. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat saudara dengan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia. Aduh. Saya berbahagia malam hari ini. Saya ini mau datangi si nenek. Ini tetap kekeh mau mencintai nenek, mau menikahi nenek, mau hidup bersama nenek. Sedangkan ini si Kaji, ini Kaji Duratif ini sudah punya istri. Istrinya lagi berangkat haji. Terus dianya selingkuh sama Tlembuk. Nah, Tlembuk itu namanya Neneng. Nenengnya punya suami. Saya selamatin dia nih, karena si neneknya itu nekem aja di rumahnya Pak Kaji Duratif. Akhirnya dia mau tetap kekeh, mau nikahi neneng. Akhirnya saya akan ajak ke rumahnya neneng. Nah ternyata si neneng itu, dia punya bapak. Namanya Uyut Perkasa. Biasa. Eyang Uyut Perkasa. Orang terkenal di sini semua. Sakti dia jawara. Si neneng itu. Neneng boleh. Gak apa-apa. Saya datang. Ini neneng kurang ajar. Dia punya suami yang gendam-gendamin orang. Khususnya orang-orang yang kayak gini. Dia hanya untuk morot-morotin hartanya saja. Saya akan datangin si Uyut. Sama si suaminya si neneng. Mau minta pertanggung jawaban. Si Kaji Duratif sampai edan. Tangannya gini-gini aja. Mungkin dia ingat sama susunya. Biasa. Dawah urusan. Hurab dawah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim. Selamat sore, selamat pagi, sifat berbaik macam sifat berbaik macam sifat berbaik macam kita berbaik macam kita berbaik macam kita berbaik macam Muhammad ber. Salawatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam barik alaihi wa sahbihi. Saya ucapkan jasa kepada saudara jasa kepada sahabat sahabat semua yang berkumpul besar dan tanah kalangan dan juga besar bagi cinta. Sukses selalu untuk sahabat sahabat semua yang ucapkan jasa kepada saudara jasa kepada sahabat sahabat semua yang sudah berkumpul. Selamat ulang kepada bukan anti galau. Saya tidak hebat. Saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di medsos-medsos banyak sekali yang mengatasnamakan saya di Facebook, di TikTok. Mereka mengaku-ngaku saya bisa ngandang-ngandain uang, itu semuanya hoax, bullshit, kan itu adalah penipuan. Saya tidak pernah ngirim-ngirim nomor telepon dan minta konsultasi-konsultasi jarak jauh dan juga minta uang. Semuanya hoax. Aduh. Pak Haji, ini saya sudah di rumahnya nenek. Pak Haji sabar, yang penting nanti Pak Haji. Udah diam, jangan jelas cerita aja, udah malam nanti kamu diserang sama RT kamu. Pak Haji yang penting, Pak Haji kan mau ketemu sama neneng. Pak Haji begitu mencintai neneng. Pak Haji mau nikah sama neneng. Pak Haji mau hidup sama neneng. Kenapa? Kan Pak Haji sudah punya istri. Istrinya lagi pergi haji. Oh, Pak Haji itu lagi dimanfaatin sama neneng. Dia itu hanya memanfaatkan harta dan uangnya Pak Haji saja. Sadar Pak Haji istighfar. Bisa istighfar Hajinya. Tetap mau sama neneng aja. Oh neneng aja. Saya cariin perempuan yang lain mau Pak Haji. Gak mau neneng aja. Oh gak mau, pengennya neneng terus. Yes. Udah tenang aja Pak Haji. Ini saya sama Pak Haji sudah berada di rumahnya neneng. Nanti saya akan nikahin Pak Haji sama neneng. Ya. Terus kalau mau sudah nikah sama neneng, Pak Hajinya gimana? Seneng gitu. Bahagia. Terus kalau hidup tanpa neneng, bagaikan apa? Taman neneng aja. Hidup tanpa neneng bagaikan taman tak berbunga gitu. Bagaikan makan tanpa sendok gitu. Neneng. Bagaikan awan tanpa rembulan. Neneng. Aduh, neneng. Neneng. Oh, neneng. Umi. Oh, Umi. Neneng. Mau makan teringat neneng. Neneng. Mau minum. Neneng. Mau ngising. Neneng. Mau mandi, neneng. Mau bunuh diri, neneng. Aduh, neneng, 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 yang ada neneng, neneng, neneng. Diam kamu di sini, neneng, neneng, bah. Ini nih rumahnya itu adalah
Uyut perkasa, dia itu memang perkasa. Wah, dia sih perkasa lah. Assalamualaikum. 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 Mohon maaf saya dengan Doraemon. Saya Doraemon dari Jakarta. Iya. Ini benar rumahnya Uyut Perkasa? Iya, benar ini rumahnya Uyut Perkasa. Oh, Uyut Perkasa punya anak perempuan namanya Neneng ya? Iya, ada di dalam. Punya suami dia? Punya. Oh, punya suami. Anda apanya Uyut? Saya istri keduanya. Oh, istri kedua. Iya. Saya boleh nggak ketemu sama Uyut? Saya mau silaturahmi, saya mau ngobrol-ngobrol sama Uyut. Enggak bisa, dia lagi sibuk. Kalau boleh tahu siapa namanya? Saya Leni. Oh, Leni, istri kedua. Iya. Pengantin baru dong. Mm-mm. Saya kesini kebetulan sama Pak Kaji Dulatif. Bukan urusan saya. Pak Kaji Dulatif itu lagi tergila-gila sama yang namanya Neneng. Bukan urusan saya ya. Tapi kenapa kok Nenengnya udah suami ya? Iya, udah punya suami. Itu edan itu Neneng? Enggak. Kok enggak anak edan? Saya, benar. Kok anak? Mentang-mentang kamu istrinya bapaknya, kamu masih muda domongnya anak. Ya biarin. Emang kenapa? Berarti ibu tiri dong. Iya. Salah. Saya kasihan ke sini itu saya mempertemukan Kaji sama Neneng. Bukan urusan saya. Ya udah kalau bukan urusan kamu, saya ke sini saya mau ketemu saja sama Uit Perkasanya. Enggak bisa. Boleh saya masuk? Enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh. Karena ini sudah enggak beres. Enggak boleh. Katanya si Neneng itu ngaku itu guna-guna si Kaji Dulatip. Melet enggak. Kaji Dulatip. Enggak boleh. Sampai dia terbayang-bayang aja si Neneng. Mau ngising ingetnya Neneng. Mau cewok ingetnya Bukan Neneng. Bukan urusan saya. Mau mandi ingetnya Neneng. Bukan urusan saya. Mending sekarang kamu pergi itu urusan saya. Saya ngomong sama Neneng, konon katanya dia diajarin sama si Uyut bapaknya. Enggak. Diajarin gendam, diajarin pelet. Enggak. Makanya ada. Minggir. Enggak. Jangan-jangan kamu juga dipelet. Enggak. Kamu bukan istrinya si Uyut. Saya istrinya Uyut. Jangan bohong. Beneran. Tempeleng sama saya kamu. Ngalang-ngalangin saya. Enggak boleh kamu. Mending kamu pergi aja. Sok. Dan aja. Jujur kamu bukan istrinya. Saya istrinya. Aduh. Yes. Diam kamu. Duduk yang benar kamu. Kamu waras kan? Waras? Kenapa? Saya datang ke situ baik-baik. Kenapa kamu malah ngalang-ngalangin kayak gitu? Enggak, karena Uyut Perkasa lagi, itu suami saya lagi sibuk. Sibuk kamu lagi sibuk gini? Ya itu bukan urusan kamu. Kamu sih gini-gini? Iya, emang kenapa? Oh. Kamu jahat. Enggak. Saya panggil si Kaji. Diam kamu di sini. Ah, Kaji gila gara-gara si Neneng. Sini Kaji, nih, saya mau temuin sama Neneng. Mana Kaji? Sini tuh Nenengnya sini. Duduk kamu Kaji. Gila tuh gara-gara si Neneng. Dari tadi dia manggil-manggil aja Neneng. Bukan urusan saya. Tuh sampai edan kayak gitu dia. Kasihan. Kamu apa enggak kasihan itu sama si Kaji? Bukan urusan saya itu. Makanya kamu diam, saya enggak urusan sama kamu. Ngaku kamu bukan di sini. Saya istrinya. Jangan bohong. Benar? Jangan. Beneran? Saya istrinya. Benar. Diam di sini. Saya mau kesana nih. Nih. Benar. Salam. Kok masih di sini saja kamu? Bangun kamu. Bangun. Mana si Neneng? Kamu nggak kapok-kapok, kamu masih di sini aja kamu. Iya, emangnya apa sih? Emangnya apa? Melarang saya? Senangan saya? Kasihan Pak itu si Kaji, kamu lihat sini. Si Kaji sampai edan itu kamu. Kamu nggak kasihan, tuh Kaji edan. Dari tadi manggil-manggil aja si Neneng, nggak kasihan apa kamu? Ya namanya orang cinta. Bagaimana? Kamu jangan kayak gitu. Nggak ada cewek, nggak ada cowok. Kalau cinta, bagaimana?
Mau orang stres, mau orang gila. Di mana si Neneng? Gak tahu. Di mana? Gak tahu. Benar ini istri guru kamu? Iya. Oh, itu tadi perempuan siapa itu? Pacar kamu? Iya. Oh, pacar. Emangnya apa? Melarang. Kamu tinggalin tempat ini. Emangnya apa? Tinggalin tempat ini. Tinggalin? Kalau enggak sih, kecek-kecek kamu. Silakan. Keluar. Kapok-kapok kamu. Kamu kalau masih ngeringkel aja di sini. Gak jelas. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu masih tumpak-tumpakan. Kamu emang hobi kamu tumpak-tumpakan. Hah? Kamu jangan-jangan numpakin dia juga. Kamu ditumpakin dia juga. Enggak. Jangan bohong kamu. Itu kenapa? Kok kenapa? Bukan urusan kamu. Edan kamu. Ya terus? Kenapa bukan urusan kamu? Aja. Kamu katanya kamu istrinya Uyut. Ini cuma ini pakai. Ya udah enggak apa-apa. Rada-rada kamu. Terus bukan urusan kamu. Saya hilangin kamu burung. Saya hilangin kamu burung ini. Kenapa? Kan kamu sudah punya istri di rumah. Kenapa kamu di sini? Karena senang. Senang apa? Orang lain. Kamu harus hilangin burungnya, biar kamu nggak bisa seneng-seneng. Biar kamu kembali pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Saya kesini sih, saya misinya itu si Kaji itu Edan aja itu si neneng-neneng aja. Saya penasaran sama si Uyut, itu gendamnya sampai sebegitunya, peletnya sampai sebegitunya. Makanya saya juga penasaran sama suaminya si neneng. Si neneng punya suami tapi tega-teganya dia gendam-gendamin orang lain. Marah aja kamu. Sini kamu burungnya. Keluar kamu, tinggalin tempat ini. Kamu sudah tidak punya burung, kamu sudah tidak punya ilmu. Keluar, keluar kamu. Tinggalin tempat ini. Kembali pada istri kamu. Serius kamu sama dia ditumpakin? Iya. Oh. Terus kenapa? Awas saja kamu. Yes, mana bokong man. Aduh, tidur lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya tidak sopan. Kamu siapa? Saya Kisidoraemon. Oh, kamu suaminya. Ini suami kamu nih? Iya. Oh,
Saya suaminya. Oh, kamu suaminya. Iya. Jadi itu, kamu mau apa kemarin? Itu istrinya. Istri saya. Mau terang istri saya. Duduk kamu, saya nggak ada urusan. Sini keluar kamu. Saya kesini itu wajib kaji. Saya kesini bawa Pak Haji Dulatip. Dia itu digendam dan dipelet itu sama istri kamu. Kalau saya tuh apa aja saya tuh nggak tahu. Tapi mereka izinnya itu sih untuk mesin apa pergi? Pergi apa? Katanya kamu ngizinin juga. Ya saya izinkan. Katanya istri kamu selingkuh sama siapapun kamu diam saja. Ya memang, tapi yang penting mereka datang tuh bawa uang aja. Dia datang istri saya tuh. Oh, bawa uang berarti habis ngorotin orang dong. Ya pokoknya itu urusan dia. Itu bukan urusan saya. Kamu ya. Jangan-jangan juga kamu dipelet dan digendam sama dia, kamu. Ya saya suaminya kok. Suaminya apa? Ya kamu suami seperti apa? Perempuannya itu gendam-gendamin kaji, gendam-gendamin suami orang, terus kamunya diem aja, parah ya, kamu. Itu urusan saya. Iya, kamu maunya apa? Itu urusan saya. Ya sekarang kok. Urusan saya. Kamu. Urusan saya, tapi kan saya suaminya. Parah aja. Nih, lihat. Si kaji itu suami gila kayak gitu. Dia nyebut-nyebut aja nenek. Nenek tuh. Sayang nenek. Tuh. Kamu apa tega kayak gitu? Ya kalau saya tega enggak tega karena dia itu istrinya kenapa mau dengan istri saya? Ya sudah kamu tinggalin di sini saya nikahin dia sama nenek. Oh ya enggak bisa saya suaminya kok. Kenapa? Murah. Daripada dia gila mending kamu aja yang gila. Oh saya enggak bisa orang itu istrinya istri saya ahli. Masih mending dia yang gila karena salah dia. Oh dia gila. Iya. Berarti anda, anda jahat dong. Ya bukannya jahat, saya jahat tidak jahat. Memang disengaja dengan saya. Yang penting istri saya datang bawa uang. Itu si Uyut juga guru kamu juga? Iya. Mertua kamu? Iya. Kamu tinggalin dia, saya nenek mau saya nikahin sama dia. Gak bisa, itu istri saya kok. Anda berarti gila dong? Iya, Anda jadi itu campur apa sama saya? Pergi dari sini Pak. Siapa? Kamu pergi. Oh tidak bisa dong. Kenapa? Itu guru-guru saya, rumah-rumah ini kan rumah guru saya.
Paten.